Subasha. Dan juga beberapa buah-buah batu yang kita akan masuk. Okey, untuk track secara umum, saya cerita sikit track. Track ni kurang lebih dalam 1 km dia. Nanti video ke nak foto? Tak lepas video. Tak buat video kau. Okay, Nuriza masih bergaya ya dengan Kak Ji. Nampak aero ni. Duduk dulu. Dengan ni. Itu buat. Oh, masak biasa maksudnya sini. Ha, nasi masak biasa. Ha, campur je lah dengan ni. Satu nasi. Ke nak buat ulam ni? Ulam nak makan apa? Ni aku sedokan air dia. Busy ni, memang busy ni. Ini kalau ni kat bawah ni cantik ni. Kalau api tu. Tapi kau yang jadi menjauh tak? Masak eh? Wah, tak kuih. Baik. Apa ni? Itu serai. Setelah-setelah pokok tu dan tinggalkan. Proses membuat pinggan. Ah, yang warna coklat tu kat tengah okey dah tu. Yang ni dia bau dia sangat tu. Masak air dalam. Tapi sedap je. Sedap. Dalam pun dah tu. Sini ayam sini. Bersama Tio Panas Mengau. Okay. Ini Tio Panas kita specially made from Kelantan. Buluh. Ha, ni. Simpan dia dalam buluh supaya kekal panas. Kekal kepanasan dia. Okey. Iyalah. Ya, masih panas. Nampak rasa? Panas? Panas ni. Panas. Ada panas. Okey. Okey, biar dulu. Ha, tak apa. Kita punya di punya sebenarnya makan konsep talam, makan dalam tu je. Yang ni tuang je. Tuang je. Tuang je, saya tolong tuang. Sekali makan. Sebab kita nak kuah tu, nak rasa kuah tu. Tapi sayur kena ambil weh. Tak boleh tangkap. Sayur. Ah, celup je lah. Tak celup je. Hello.